Oke. Piye Mas Salim wis dadi porong? Dadi porong. Servis lanjutkan kembali tidak melampaui net. Angka pertama untuk B dan Segah Sragen 1-0. Konsentrasi, konsentrasi. Oke, Bekuning, Bekuning, Bekuning. Ambil posisi ada Elvina, passingnya di sana Giovanni, angkat ke depan memanggil pada Karnes. Masih dapat dimetakan kembali, umpan, kuasai, Kartika dengan satu triple, angkat ke depan membagi Karnes. 2-0. Tapi enggak apa-apa, Bos. Aman. Kembali di sana Elvina, satu servisnya Elvina, passingnya. Giovanni keluar 3-0. Kembali di sana satu servis lakukan Elvina, passingnya yang kurang sempurna, kembali satu pertahanan yang sangat rapuh para pemain dari tim Jawa Barat 4-0. Time out diminta official dari tim Jawa Barat. Konsentrasi di sana 4-0 kembali membuka set yang kelima. Di awal set yang kelima bola sebenarnya kuasai tim Chan Sekah, ada Elvina passingnya di sana Devi. 5-0. Kembali Elvina lakukan satu servisnya Elvina keluar memecah angka keberuntungan Nyahnyo, pindah poin 1-5, 4 angka masih tertinggal. Konsentrasi di sana siapa ke dia kuasai, ada Juni Yani Mansucaya ambil posisi lakukan servisnya Yani, passing dari Elal, Elvina membagi ke depan, triple saja Kartika, masih dapat dimutakan kembali. Lagi-lagi bola keluar, angka pertama untuk tim Chan Sekah 6-1. 5 angka kini masih memimpin. Ardila, servis lakukan Ardila, passing yang kurang sempurna kembali, angkat tinggi dengan satu triple lakukan, masih dapat dimenangkan kembali, umpan, Intan. 7-1, kuasai di sana, passing, angkat ke belakang, membaginya. Pembalasan lebih kejam daripada pendaftaran pindah poin 2-7. Oke. Konsentrasi kuasai, ada Zuni dengan satu servis, passing dari Artila, umpan back Intan 8-2. Yuk pindah posisi. Ya, kembali ke lapangan permainan. Kirap berset, set yang kelima, set penentuan, satu servis lakukan, masih libero kembali, umpan bagaimana karena sayang seribu sayang, kesempatan masih dapat dimenangkan kembali 9-2, 7 angka memimpin. Konsentrasi Ardila, servisnya pelan, passing dari Karnes yang kurang sempurna, sayang seribu sayang, miskomunikasi para pemain dari tim Jawara 10-2.
8 angka kini memimpin kembali arah arti laser keluar luar pindah poin 3-10 kuasai di sana ada Garnes pemain dari tim Jawara gerobokan ambil posisi di sana angkat tinggi cam selakukan Garnes passing di sana dari Ilal angkat Jerman membagi Kartika luar penempatan dari Kartika bola mencapai angka kembali pertama untuk tim Jawara 4-10 6 angka kini tertinggal kembali konsentrasi angka tinggi dengan 1 chamset passing dari Ilal kembali Elvina membagi Intan toss back lakukan menter cantiknya toss pindah poin 11-4 konsentrasi ada Intan kuasai split bundar lakukan satu servinya Intan keluar pindah poin 5-11 konsentrasi tingkat tinggi kuasai di sana ambil posisi Giovanni passing dari Ardila umpan tarik lakukan placing ke belakang masih dapat dipertahankan Karnes Yani membagi Devi pertahankan split bundar kembali Zoy defend yang sangat rapuh dari Andisa 12-5 7 angka kini masih memimpin tim Jan Sekadari Sragen konsentrasi tingkat tinggi servis lakukan risi dari Karnes angkat terpanyo satu serangannya Devi tidak melampaui netting 13-5 8 angka kini memimpin kembali konsentrasi di sana ada Kartika passing dari Karnes umpan bolnya Eva pelan tapi pasti sayang seribu sayang salah satu pemain dari tim jam sekali dinyatakan net pindah poin 6-13 Eva konsentrasi di sana Eva dengan satu servis passing dari Antila umpan satu pelakui dua 7-13 tim out diminta official dari tim Jatuh Segal Sragen ini pemain ngedine dan orang yang paling viral di Kabupaten Sragen yo. Ya kembali ke lapangan permainan di akhir-akhir set yang kelima rubber set set penentuan siapakah yang akan menjadi finalis di turnamen bola voli SPP Cup 1 2024 passing dari Ardila angkat terbang tipuan masih dapat menentukan kembali satu umpan Devi match point 7 konsentrasi Ayu kuasai split bundar di sana satu serangannya Ayu passing melambung kembali Devi masih dapat ditekan kembali umpan lakukan satu serangan yang luar biasa dan mengakhiri sudah set yang kelima kami ucapkan selamat kepada tim Jan Sekah dari Sragen Anda berhak meraih the winners atau gelar juara satu di turnamen bola voli SPP Ramadan Cup 1 dan kami ucapkan selamat kepada tim Jawara.